di Jawa Tengah ada 9 rumah sakit Aisia dari 15 seluruh Indonesia. Jadi rumah sakit Aisia sini infonya itu 15. Dari 15 itu 9-nya di Jawa Tengah. Untuk Aisia. Kalau seluruh Indonesia 123. 52-nya di Jawa Tengah. Itu rumah sakit. Menyusul di Jawa Tengah ada 3 kabupaten yang punya lebih dari 4 rumah sakit Muhammadiyah. Kebumen punya 6 rumah sakit Muhammadiyah. 2 rumah sakitnya di luar kabupaten. 1 di Banyumas, 1 di Cilacap. Tapi milik Kabupaten Kebumen. Klaten ada 6 rumah sakit. Kendal ada 4 rumah sakit Muhammadiyah. Sebentar lagi mau 5. Sebentar lagi Kudus minimal 3. PKU Gombong punya 3 rumah sakit. Saya kira hanya Gombong, PCM tapi punya 3 rumah sakit. PCM Gombong punya 3 rumah sakit dan 1 universitas. Dan rumah sakitnya enggak tanggung-tanggung, tipe B. Kemudian sekarang sedang nambah 150 bed sehingga 450 bed itu rumah sakit PKU Muda Gombong.